Biasanya, orang menggunakan pipa paralon atau yang kerap dikenal dengan pipa PVC untuk membuat sistem pengairan di bangunan atau bawah tanah. Namun, tidak bagi Gatot Subiantoro. Gatot mampu menyulap pipa-pipa paralon ini menjadi perabot ruangan. Misalnya, dibentuk menjadi lampu hias yang cantik. Sudah sejak setahun lalu, dirinya menggeluti kerajinan tangan ini. Gatot menyulap pipa PVC menjadi berbagai macam ukiran rupa dan warna lampu hias. Mulai dari gambar wajah Presiden RI Soekarno, burung elang, dan beberapa gambar lain. Pengerjaannya mulai dari 2 hingga 3 hari, tergantung dari tingkat kesulitannya. Jika pipanya diolah hingga tidak menyerupai pipa, pengerjaannya memakan waktu hingga seminggu. Ada yang berbentuk seperti Menara Eiffel di Paris, Prancis, dan lampu meja bergaya klasik. Itu belum proses pengecatannya. Tentunya, semua gambar dan ukirannya itu bukan atas imajinasinya sendiri, melainkan dari pesanan para pelanggannya, termasuk ukuran pipa yang akan menjadi bahan utama. Soal desain, gambar dan warna yang pasti pelanggan yang menentukan. Ia hanya menyerahkan perkiraan hasil jadinya sebelum pengerjaan dimulai, kecuali soal bahan baku selain pipa dan teknik pengerjaannya. Sebagai pengrajin, Gatot perlu menentukan beberapa hal, yakni bahan cat, pemasangan kabel dan dudukan lampu, hingga teknik mengukir pipanya. Gatot menjelaskan, dia menggunakan beragam teknik saat mengerjakan ukiran gambar pada pipa. Tekniknya disesuaikan dengan gambar yang dipesan pelanggannya.
juga dengan pewarnaan. Katot menggunakan cat akrilik jika pelanggan ingin pipa paralon lebih terang saat lampu di dalamnya menyala. Menurutnya cat akrilik tidak terlalu pekat dan kental, sehingga mampu meneruskan cahaya yang berpendar dari dalam pipa. Berbeda jika menggunakan cat minyak, warna cat minyak lebih pekat, cairan catnya juga relatif lebih kental. Karenanya, saat disinari dari dalam, cahaya yang berpendar tidak menembus dinding pipa. Soal harga, Gatot mengaku tidak terlalu mematok. Meski dirinya tetap mempertimbangkan soal bahan baku dan tingkat kesulitan pengerjaan. Mulai dari Rp200.000 hingga Rp700.000. Dengan kisaran harga itu, Gatot mampu meraup omset setidaknya Rp6 juta per bulannya. Namun, Gatot mengaku tidak terlalu mementingkan soal harga. Dia hanya ingin produknya dikenal masyarakat banyak. Meski sebenarnya Gatot sudah banyak mendapat pesanan lampu hias. Mulai pesanan dari kalangan mahasiswa, hotel, hingga WNI yang tinggal di Jerman dan Brunei Darussalam.